DB singki arenya ini tuh. Arenya aktif. Ini kelok. Jos ya, ya kemarin kita DP teknologi. Ini serinya ini. Grilik wandler. Untuk arenya walus. Wapi halus. Rego larang. Ciro lupat monem itu lulus 10 unit DP teknologi dari Asaf. Mending tenang lor. Ini aktif. Ya ini aktif. Nyambungin ke kabel data. Elok. Ini lor, bagi yang tahu, jos ya. Nyambungin kabel LAN dengan kabel data yang aktif. Ini subwoofer. Subwoofernya enak pilih lagi. Ciro lupat monem itu bolus 16. Ciro lupat monem itu Ciro ro telu papa lima enam itu bolus 16 lah lah 14. Ada 14 unit dari DP teknologi. Ini juga DP teknologi. Bukan DNB tapi DB teknologi. Ini juga aktif. Harganya mahal gitu. 100 juta lebih kata nebo sih. 100 juta lebih satu box. Melok tenang ya. Atas. Build up. Untuk handle-nya biasa ya. Jadi handle-nya handle standar. Enggak macam-macam handle. Dan ini tenang aja. Beh. Ini ada lekukannya ini sebagai enggak usah di-crack wis apa ya wis biar enggak melayu. Jadi kalau dikasih atasnya tek itu kan jadi wis sepan, wis lurus. Jadi nggak harus pakai itu. Aktif. Untuk arenya 10, terus shopnya 14. Yang ini sama ya. Ini sama ya Elur. Iya. Sama. Beh, ngeni tenan cah. Sound Sultan. Ini sama ya. Sultan Elur. Seperti ini ya. Untuk pokok utamanya ada di sebelah sana. Nanti acaranya besok tanggal 6. Ini baru penginstalan kabel untuk FOH. Kesibukan kru. Pemasangan videotron belum selesai. Di sebelah kiri sudah selesai. Ini kabel. Ini kabel jumper apa ini videotron nih. Ini 10 terus yang itu 4 berarti
14. Luar. Enting. Mas klecep. Ora iki sampeyan iki dadi enek wae lho. Persiapan. Piye? Pengajian Gus Idam. Gus Idam sesuk ya, sok bengi ya. Sesuk bengi ya. Oke. Prepare ini. Munggah entar iki munggah. Boleh, boleh. Oke. Oke, siap. Cukup luas tempatnya. Seperti ini. Sudah di panggung. Untuk dari asap, lighting sama sound systemnya lho. Sigma S215 aktif. Ini juga aktif untuk monitor. Ini kesibukannya ini. DB teknologi. Kesibukannya seperti ini. Ini untuk floor-floor. Ini full semua dari DB teknologi. Lighting juga mulai dipasang semua. Lightingnya. Nah ini untuk monitor KS20. Nah, ini pemasangan. Mas Recep meneh. DL lagi. Midas. Ya. Jom. Wakeh iki dele. 2 colokane wakeh. Berarti iki anu Mas. Arene langsung burene dele Mas. Iya Mas. Iya sing situ Mas. Oh sing samping kan engko sebelah-sebelah nek dele. Oh. Oke oke. Terus luar masih ada luar. Di luar ada. Ini keluar. Di luar. Jadi simpel ya Mas ya. Iya. Oke. Berarti anu iki, dilemes-lemes kae nek cara kasar ya dilemes. Berarti wis dadi siji Mas ya. Wah, iki lho. Jadi are ini yang ini. Langsung masuk ke DL. Ya Mas Lacep. Iya. Berarti seperti itu pakai DL. Wis ringkes. Full DB teknologi. Arene 10 apa lagi? 10 in ya? Arene 10 in Mas iki ya? 210 Mas. 210. Heeh. Arenya 210. 20. Heeh. 20 Mas. Aman sih Mas. Dengan otakmu cerdas. Anda. Angger amar aku cerdas Mas. Ada nih. Ya gila. Aku sok kerep belum masuk. Oh, iya. Cerdasmu disedot ngono. Lah nek cerdas dadi presiden kok. Misalnya enggak apa iki, Mas? Ini M32. M32. Cerdas. And FOH ne? Ano? Sama. Proto. Proto si. Kesibukan iki lho. Klik-klik iki pedot ra. Oh, ra ya. Klik-klik iki pedot ra. Udah terang wih. Udah sih masa kok. Udah si John nggak udah tuh. Nih video tren belum di jadi. Yes, ini udah semuanya dari asap. Ini dari lighting-lightingnya dari asap juga suruhan seperti ini. Ini videotronnya juga tebar ini.
Ini dari ujung sini sampai ke sana ada videotronnya. Ini alhamdulillah tidak hujan, cuaca panas mendukung. Floornya ini, waduh, petang. Floornya 15 in. Rapi. Jos. Ini kurang lebih katanya sekitar dari sisi sini sampai sini sekitar 50 cm ya, atau 80 kali ya jaraknya. Jaraknya segitu. Jaraknya antara 50 sampai 70. Seperti itu. Ini untuk monitornya pakai yang ini. DP Teknologi KS20 aktif, isinya dua. Pokoknya ini full DP Teknologi. Monggo merapat bagi yang area Suluraya dan sekitarnya pengajian Gus Ibtan besok ya, dulur, di Benteng Fastempek Suluraya. Bagi yang mau ikut ngalah berkah monggo silahkan, dan besok juga ada sound system yang lain untuk mendelay di luar area sini ya. Jadi yang di dalam dari asap, yang di luar ada sound lain juga, kita liput mungkin besok ya. Jadi ini areanya ini langsung masuknya ke DL. Jadi biasanya kan aktif masuknya ke DLMS, tapi ini enggak, langsung ke DL. Jadi enggak tanpa DLMS seperti itu, lur. Ya. Kalau ini saya belum pernah melihat cara kerjanya gimana, saya belum melihatnya. Seperti itu ya. Ini karena ini aktif. Aktif ya. Finishingnya halus. Seperti itu. Nah, ini videotronnya sudah dipasang. Dan untuk lapangannya ini bagus, lur. Lapangannya ini bagus. Jadi untuk lapangannya ini bukan tempat lapangan-lapangan seperti lapangan sepak bola. Karena tempatnya ini ada bebatuannya seperti ini. Walaupun hujan tapi enggak becek, enggak ambles. Karena sudah ada tempat kerikil-kerikilnya. Seperti itu. Terima kasih, jangan lupa komen dan subscribe channel Agus RPP. Bagi yang belum subscribe, subscribe. Nanti kita lihat cek soundnya dan sound system yang lain. Terima kasih, salam satu hobi.